Halo teman-teman Kupi di sini dan welcome to my gallery. Teman-teman, jadi kesempatan kali ini gue akan kembali men-share sebuah cuplikan pertandingan gue, teman-teman, seorang Cupids dalam mengarungi solo rank ini. Teman-teman, jadi di sini gue pakai Joehead, teman-teman, sebuah hero atau seorang hero, ya sebuah hero, teman-teman, seorang hero di mana apa hero ini biasanya digunakan itu biasanya itu sebagai tank, teman-teman, sebagai inisiator, tapi di sini enggak, teman-teman. Gue pakai Joehead sebagai offlaner dan ternyata sangat-sangat keren, coy. Sangat-sangat mantul, teman-teman. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat luar biasa dan sangat layak untuk digunakan, coy. Mantap sekali sih menurut gua sih. Apalagi combo dengan Angela ya. Aduh, itu combo yang sangat-sangat mengerikan sih menurut gua ya. Oke. Seperti biasa awal-awal, teman-teman, dan di sini gua berhadapan dengan si Cloud di sisi gold-nya, teman-teman. Dan keeper gua itu si ini, coy. Roger ya. Gua pakai apa namanya? Tim gua pakai Hyper Roger. Dan juga mereka pakai Hyper Benedetta kalau nggak salah, karena si goldnya di apa namanya, karena si goldnya di gold ya, seperti biasa lah, namanya juga balas awal-awal, kita masih clearing dulu. Dan gua tadi sini salah ambil skill, harusnya sih kalau ambil side itu harusnya pakai skill 1 aja, karena kita bisa clearing minion itu dengan sangat cepat. Gua nggak takut, coy. Johan nih memang apa ya, bisa masuk ward dan masuk keluar ward dengan seenak-enak jidatnya, teman-teman. Jadi menurut gua sih wajar aja lah kalau si Johan ini digunakan sebagai inisiator, karena mau masuk ward, mau keluar ward, mau finishing juga masih oke gitu ya. Oke, di sini gua kejar Benedetta, teman-teman. Gua lempar, teman-teman. Oke, tapi gua kena skill 2 dari Benedetta. Gua kabur aja, coy. Jangan memaksakan diri, coy. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang nggak boleh dipaksakan, teman-teman. Nice sekali, walaupun kita pun gua pakai hero yang jarak dekat, tapi gua cukup bisa memberikan apa tekanan gitu kepada si si Cloud-nya. Oke, di sini Yuzhong-nya gua lempar, gua kasih skill 1. Nice sekali, dan langsung ulti saja, teman-teman, dan mati, coy. Mau bunuh gua nggak bisa, bro, nggak bisa, coy. Johan itu terlalu tebal, coy. Terlalu kuat, coy. Terlalu nggak masuk akal gitu loh, apa namanya, shield-nya. Oke, Aldous-nya kita lempar lagi. Kayaknya nggak dapet sih, karena gua salah picker, teman-teman. Ya, gitulah, teman-teman. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek ya, walaupun kebanyakan jeleknya ya. Gagal mati si Aldous-nya, tapi kayaknya sih gua dapet clone-nya ya. Kalau nggak salah dapet clone-nya di sini, coy. Kita lihat, langsung. Oke, langsung ulti, langsung kabur. Mau pakai Aegis, mau pakai apa, kayak nggak bisa, bro. Nggak bisa kabur, gitu, teman-teman. Nggak kan bisa kabur, coy, dari seorang Cupids gitu loh. Joehead ini bisa nangkep dan bisa apa ya, bisa nangkep dan bisa mengejar sampai kemanapun musuhnya lari, teman-teman. Oke, nice sekali, kita udah sejauh ini sudah mantap, teman-teman. Di sini gua ganggu, udah berani, coy. Udah berani PD gua, coy. Udah berani apa? Udah usaha berani gitu loh. Gua mau apa namanya, ganggu-gangguin, berani buat mirroring, udah berani, coy. Udah cukup PD lah, walaupun oke. Darah gua sekarat, dalam shotnya gagal, tapi it's okay, masih bisa kabur, teman-teman, masih santai aja. Oke, teman-teman, di sini gua bantuin si ini ya, gua bantuin si Roger dulu untuk dapetin si turtle-nya, karena itu sangat penting buat Roger, teman-teman. Itu sangat penting buat hyper carry gua, sangat penting buat jungler untuk dapat uang, dapat apa namanya, dapat buff, dapat segala macam lah, teman-teman ya. Segala resource yang dibutuhkan, dan gua fokus untuk split push saja, karena gua udah berani, teman-teman ya. Mau satu lawan satu gua udah berani, coy, melawan siapapun gitu ya. Mau melawan Argus sekalipun, lawan Yuzhong sekalipun, hayu aja gitu, karena gua bisa masuk dan keluar war sesuka gua, dan gua cukup bisa menahan 3 pemain di lini bawah gitu. Argusnya pun sama Benedettanya nggak terlalu cukup bagus, dan sini gua banting saja Argusnya. Oke, udah panik, coy. Jangan macam-macam nih, ada Benedetta mau ambil buff, gua rusuhin, teman-teman ya. Nggak takut, coy, mau 3 lawan 2 boleh, ayo maju, coy. Langsung kejar lagi, langsung hajar lagi. Nggak takut, coy. Oke, di sini si Yuzhong-nya, si naga jelek ini, si cicak-cicak di dinding ini, coba-coba dia melawan Joehead. Nggak bisa, bro. Darah sekarat masih bisa fight, teman-teman. Masih bisa war gitu. Emang keren banget hero ini, teman-teman ya. Hero yang cukup bisa diandalkan lah. Jadi gua sih nggak heran kenapa hero ini lebih banyak di pick untuk inisiator. Jadi menurut gua sih cocok lah, apalagi buat
ini saat tercocok untuk offline tercocok ya, jadi hero serba cocok gitu teman-teman ya. Hero serba bisa bu, mau jadiin offline terboleh, mau jadiin apa namanya jadiin tank juga tebel lah, lengkap lah teman-teman. Hero dengan kelengkapan yang cukup bagus lah, damage juga kuat teman-teman, damage bisa kayak sama-sama kayak Cho lah teman-teman ya. Cho jadi offliner oke, Cho jadi tank malah lebih oke, apa namanya lebih oke lagi teman-teman. Oke, di sini kita coba. Gua nggak takut, teman-teman. Gua berani buka map gitu. Gua berani memperlihatkan gitu ya. Apalagi ada di Angela gitu. Wah, gua nggak takut. Malah makin menjadi jadi gitu. Oke, udah mega kill. Udah mega kill. Gua lempar lagi. Gua lempar lagi. Teman-teman, apalagi kali kapan lagi kalah kayak apa ya? Kayak hero-hero semacam Cloud gitu yang pakai ulti dan kita bisa stop dengan mudah gitu ya. Oke, Belen tadi mau kabur nggak bisa, boy. Nggak bisa teman-teman, double kill untuk seorang Joehead di sini sekali. Walaupun di awal kita dibully tapi tenang teman-teman ya, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk membully balik gitu ya. Oke, nice sekali di menit ke-11 perbedaan gold sudah 4000 teman-teman. Nice sekali, gua nggak takut, gua maju coy. Walaupun gua bukan inisiator, walaupun dari segi item. Oke, dari segi item sih gua OTW ini lagi OTW ke BOD teman-teman ya. Pertama tuh gua bikin apa namanya, bikin endless battle, terus mau bikin ke dominant ice karena gua sadar teman-teman di late game tuh hero macam apa namanya, hero macam Cloud macam Benedetta itu sakit sekali bro. Lagi mereka punya Argus ya dan juga Yuzhong yang damage juga nggak ada otak coy. Oke, Benedetta nya mau satu lawan satu sama nggak bisa bro, jangan main-main lah. Pertama kalah gold, kedua kalah level, ketiga mungkin kalah item tuh coy si Benedetta. Jadi tak mungkin bisa menang bro lawan seorang Joehead ya. Apalagi kan untuk orang yang slow hand kayak gua pakai Benedetta udah panik teman-teman ya. Passive udah hilang, skill 1 udah kebuang, skill 2 udah kebuang ya, panik udah pasti panik teman-teman. Pasti nggak bisa ngapa-ngapain bro. Oke, kita dikejar udah 3 orang apa namanya player teman-teman. Tapi nggak apa-apa coy, nggak takut bro. Nggak takut apalagi ada Angela teman-teman. Angela ini apa ya, super memberikan gitu. Langsung ke inisiasi saja bro, nggak takut teman-teman. Dihajar nggak takut bro, mereka semuanya fokusnya kepada gua teman-teman. Mereka nggak sadar gitu gua ini punya Angela. Gua kalau pakai skill 2 tuh gua punya shield gitu ya. Oke, darah sekarat tapi masih bisa selamat bro. Alright, kita lihat teman-teman ini kalau nggak salah apa namanya. Oke, okay, dia tanya ngelawan apa namanya, kayak mati sih. Oke, okay, mati. It's okay. So, gua coba untuk split, teman-teman. Tapi kayaknya nih kalau dilihat dari apa ya, dilihat dari minimapnya sih kayaknya mereka mencoba nanti di situ gua nangkep Benedetta-nya lagi, teman-teman. Oke. Mau kabur kemana? Karena udah dicegat sama Roger gua, coy. Sudah dicegat, nggak bisa kabur, coy. Nggak bisa kabur dari genggaman, dari cengkeraman seorang Joehead gitu ya. Oke, disini kita split push, udah berani, gua udah pede temen. Mau masuk keluar war. Ah, oke, okay. Ajar aja lah, triple kill gak tuh. Oke, okay, triple kill, gua kejar temennya. Oke, gua kejar, maniac bro. Kita bantuin teman kita maniac bahkan ya. Oke, Argusnya mau lawan gua, gak masalah bro. Ayo aja bro. Gak takut bro. Unstoppable temen-temennya, langsung unstoppable bro. Wipe out teman-teman dan selesai sudah teman-teman, selesai bro, segitu aja. Kita tak mati, bahkan gua nggak mati dong, walaupun gua sebagai offlaner apa namanya dengan darah tipis tapi tetap gua bisa mendominasi, bahkan tenaganya gua lempar tadi itu nggak bisa dan keburu menang ya. Oke, selesai sudah teman-teman, kita berhasil menang Joehead offlaner. Oke, banget digunakan teman-teman ya, bisa clearing minion cepat, bisa burst juga bagus, sangat cocok lah teman-teman. Hero serba bisa ini coy. Oke, ini dia damage, kita lihat ke datanya teman-teman. Kita lihat datanya dulu coy. Datanya itu kedua punya damage sekitar 19% teman-teman ya. Yang ketiga terbesar lah. Dan mencapai 41.000 dengan damage diterima 28% coy. Gue yang nahan damage teman-teman ya. Semua damage itu tertuju seorang Joehead gitu, tapi mereka salah sasaran coy. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat kalian sudah menonton teman-teman. Jadi itulah pertandingan gua menggunakan Joehead teman-teman. Jadi kita akan berjumpa lagi di cuplikan pertandingan lainnya dengan hero menarik lainnya teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian sudah menonton, silahkan subscribe and bye-bye.